ditindaklanjuti dengan pembubaran ormas syar'i. GP Ansor Kota Banyak bersikap. Ayat 1 UUD 1945. 2. GP Ansor mendukung terbitnya Perpu sebagai respon dan upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan kebangsaan dan menjaga keamanan nasional yang saat ini sudah terancam dengan masifnya penyebaran paham radikal dan paham yang mengancam empat pilar kebangsaan. Kepada pemerintah Kota Banjar, aparat kepolisian, dan pemangku kebijakan lainnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna mengawal dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. 5. Kepada pengurus, kader, dan simpatisan HTI dimanapun berada, untuk segera menghentikan berbagai aktivitas penyebaran paham anti Pancasila dan kembali menerima empat pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.